lesen. Mana boleh tanam? Tak boleh 20 tahun sini. Semua orang tahu juga. Itu lesen. Mana marinya? Sekarang saya mau cari itu orang. Sama hantamnya. Mana pula itu orang? Itulah sebuah video memaparkan seorang peniaga yang enggan memberikan kerjasama apabila pihak penguat kuasa di BKL sedang menjalankan tugas. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, anggota penguat kuasa sedang mengambil tindakan ke atas lelaki ini kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah. Namun ketika penguat kuasaan dijalankan, si peniaga tidak mahu memberikan kerjasama dengan memarahi anggota yang bertugas. Semua orang pun tak ada lesen. Mana boleh tanam? Siapa boleh 20 tahun sini? Orang punya bangun nasib boleh angkat kah? Siapa itu orang? Panggil dia balik! Wow! Tak ada lesen boleh buat sini macam apa? Cari makan saja tau! 20 tahun sini yo! Tolak! Panggil tu orang balik! Saya pergi pencuri ya, penumpang kah? Yalah. Dia dah hari pagi bagi balik untuk cari makan saja. Tolak. Hai. Pergi tu orang balik. Kaji. Silaka. Itu lidah pun susah tadi yo. Dia sudah lagi. Sama lagi. Mau tolak. Cari makan pun ni macam mana? Sama lagi. Mau pergi tau. Siapa? Kita pencuri kah? Melompak kah? Tolak. Okey, tu silakan balik. Silakan. Ini banyak orang. Hari cuma saya buat di dalam tangan saya. Ini lesen baru. Semalam, dia tak tahu lagi. Ada lesen. Tapi itu orang tak mau keluar. Apa yang tahu kan? Tapi saya tak mau cakap. Semua orang tahu juga. Itu lesen. Mana marinya? Sekarang saya mau cari itu orang. Sama hantamnya. Mana pula itu orang? Betul. Panggil orang tahu kena saya punya. Panggil kenapa lesen pun tak mau kasihkan. Ini betul-betul. Saya pun sama juga. Dia hari cuma sini. Satu hari.